Tangsel ini memang salah satu istilahnya satellite city dari Jakarta, dari ibu kota yang paling kuat bisa dikatakan. Paling kuat dalam arti apa? Tentunya dalam arti kemajuan, modernitas, penduduknya gitu ya. Tetapi ada ketimpangan di situ yang kita bisa lihat. Seringkali kalau kita bicara Tangsel, mungkin orang di luar Tangsel taunya ya BSD, Serpong, Bintaro gitu, tetapi mereka tidak mengetahui bahwa di Tangsel ini pun juga ada Pamulang, Ciputat, Pondok Aren dan seterusnya yang cukup memprihatinkan. Dalam arti memprihatinkannya bukan berarti istilahnya permasalahan yang bagaimana, tetapi ketimpangan sosial itu yang kita tidak bisa tutup mata. Mau itu dari segi pendidikan, dari segi kesehatan, dari segi lingkungan hidup, maupun juga infrastruktur, itu harus menjadi istilahnya kita harus leveling the playing field. Kita harus memastikan bahwa keadilan sosial itu pun juga hadir di situ. Ya, Jakarta saja juga ibu kota Indonesia istilahnya yang sangat metropolitan, sangat maju, tidak terlepas dari permasalahan. Jadi pasti kota seperti Tangsel ada permasalahannya sendiri yang harus menjadi bukan hanya prioritas tetapi juga tentunya fokus untuk kedepannya. Saya perlu menekankan kembali karena seringkali masih banyak yang tidak mengetahui faktanya adalah bahwa saya dalam posisi ini bukan yang mengajukan diri tetapi yang diajukan. Dari situ pun juga tentunya secara psikologis berbeda. Kenapa berbeda ya? Karena saya masih harus melakukan banyak riset, harus mendalami permasalahan yang ada di situ, sehingga secara prosedural politiknya memang yang aktif melakukan itu adalah yang mengajukan saya. Ya, jadi dalam placing ini bukan saya yang mengejar karena secara ambisi pun itu bukan, saya tidak berambisi untuk sebuah jabatan atau posisi. Saya hanya berharap posisi apapun, dimanapun saya ditempatkan, amanah apapun yang diberikan kepada saya itu bisa saya gunakan sebaik-baiknya untuk saya bisa berkarya dan mengabdi kepada masyarakat Indonesia. Dan itu pun juga kenapa saya waktu itu ditempatkan di Jawa Tengah 4 itu tidak menjadi masalah dan saya melakukan sebaik saya, semampu saya untuk bisa melayani masyarakat di sana. Saya akhirnya dipindahkan lagi dapilnya ke Jakarta 3, itu juga tidak menjadi permasalahan karena sekali lagi dimanapun saya ditempatkan pasti saya akan melakukan yang terbaik. Tetapi sekali lagi secara prosedural ini betul-betul menjadi inisiatif dari mereka yang mengusung dan mengajukan nama saya. Dan tentunya saya mau mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk bisa diajukan namanya. Terima kasih. Pertama saya dengar sih ya tentunya dari struktural Gerindra paling bawah ya, bukan paling bawah karena tentunya ada bawahnya lagi, tetapi dari DPC Gerindra itu sendiri. Lalu juga karena mereka waktu itu mulai istilahnya testing ya, melakukan survei sedikit-sedikit, ada yang mendengar. Lalu ya tiba-tiba saya pun juga mendengar dari masyarakat, kawan-kawan yang tinggal di sana, karena mereka mendengar dari RT-nya atau dari siapa. Akhirnya lama-lama itu seperti apa, bola salju yang bergulir dan akhirnya tambah besar dan tambah rame lagi. Dan itu kenapa tambah matang lagi pengajuannya dan itu disampaikan ke DPD lalu ke DPP, ya proseduralnya seperti itu.